sebuah restoran, pelanggan kan selalu membayar 10%. Oh, nah, setiap pembayaran 10% ini akan dicatat oleh TMD. Nah, sama TMD direkap, dikirimkan ke servernya si Poda, itu yang mengelola pajak ya Pak ya. Itu jadi nanti kan sekarang banyak nih Pak case di mana yang harus dibayar laporkan itu 10, tapi restoran itu hanya melaporkan 9 atau 2, mungkin 5 aja.